Selamat malam para Trovers. Di malam Senin ini lagi ada turnamen. Lagi ada turnamen, gue belum sempat attack ya. Ntar biar si bos aja yang attack. Kali ini gue cuma mau review ini. Review namanya ini apa ya? Golden Status. Ini bagus banget, paling berguna banget pokoknya nih. Lihat itu nambah attack-nya itu nambah attack 60%. Jadi drop kita itu makin makin tajam gitu. Ini paling berguna banget ini. Tuh lihat. Terus base kita juga makin kuat. Karena ada nambah itu ya. Kita coba lihat. Nih. Lihat base terkuat yang pernah gua temen juga udah hancur. Yang Eggnap juga udah hancur tadi. Kita lihat ya reply-nya. Sini nyerangnya pakai ini, pakai U2 ya. Kalau di COC itu pakai naga. Jadi lebih lebih tajam gitu. Tuh. Kan ada tambahan 60% ya image-nya. Jadi drop kita itu makin kuat. Kita percepat aja videonya. Oke. Dan jangan lupa ya, kita harus bawa healer, jadi biar darah hero kita tuh nggak habis-habis. Meskipun ada hero healer ya, cuman kan kalau hero healer itu kan ada cooldown, jadi ini kita bawa healer ya. Tuh Angel aku. Tuh kan, oh di belakang terus. Terus kelemahan hero healer itu kan, dia nggak bisa ngeluarin healer kalau dia nggak ada musuh buat di attack ataupun base buat di attack. Jadi dia bisa ngeluarin healer kalau dia bisa ngeluarin attack base. Nah kalau dia udah ngeluarin attack basisnya, dia baru bisa ngeluarin healer tuh, kayak gitu. Sementara kalau kita bawa healer, drop healer ya, dropnya tuh terus ngisi itu, nggak bosan dia tetap di situ. Dia tetap rajin ngisi darah-darahnya, darah-darah hero. Dan hero yang paling berperan itu menurut gue selain si Thanos ya. Tapi menurut gue sih yang paling berperan itu di sini tuh tiga ya. Si Thanos, Immortal sama Angela. Angela dong. Itu yang hero healer itu yang nambahin darah terus tuh. Nah, sama siapa namanya? Gue lupa lagi tuh yang ngeluarin kayak itu. Nah, di sini udah hancur semua nih. Tuh. Udah hancur semua. Rata ya. Jadi kegunaan golden status itu memang benar-benar ini ya, benar-benar sangat work. Nih, golden status ini memang benar-benar work ya. Soalnya nambah attack-nya itu 60%. Kristalnya tumben sedikit ya. Biasanya ratusan ribu, sekarang cuma ada 43 ribu, tapi segitu juga udah banyak. Ini masih ada yang baru ya, cuma wall doang sih. Mau dibeli juga ini apa ya, buat di mana gitu kan tempatnya kurang gede. Harusnya ada upgrade ini, upgrade apa, upgrade lapangannya biar makin ini, makin josh. Spesifnya level 15. Lebih buruk dong.
Golden status. Kalau hero ada yang baru nggak ya? Maksudnya trop ada yang baru nggak ya? Enggak deh. Enggak ada yang baru ya. Jadi yang baru apa ini? Enggak ada yang baru. Ya enggak ada yang baru. Oh, ternyata ini bisa di-upgrade lagi. Tuh. Tuh bisa masih bisa di-upgrade sekarang. Ada kemungkinan ntar kita bakalan ngeraid lagi ya, banyakin raid buat upgrade-upgrade hero ini. Oke, segitu dulu aja video dari gua. Terima kasih yang udah setia sampai saat ini ya, masih setia nonton video gua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke.